Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita masuk part 2. Part 2 iaitu tambah perpuluhan. Okey, tengok penerangan. Lepas tu akan dituliskan contoh, dua contoh. Lepas tu adik-adik buat latihan. Okey, jom saksikan. Okey adik-adik, kita tengok kaedah tambah perpuluhan. Sekiranya ada nombor perpuluhan, tambah perpuluhan senang sahaja. Kita tengok molek. Tengok molek titik perpuluhan. Okey, tengok molek titik perpuluhan. Nak letak di mana titik perpuluhan? Iaitu samakan titik perpuluhan. Sekiranya perpuluhan tambah perpuluhan. Tapi yang kedua, sekiranya nombor bulat. Nombor bulat. Ni nombor bulat. Okey. Ni nombor bulat. Tambah dengan perpuluhan. Macam mana? Sekiranya nombor bulat tambah perpuluhan. Kita tengok nombor bulat. Kita pastikan pastikan titik perpuluhan. Kita tambah titik perpuluhan. Sebab 5, contoh nombor 5 sama juga dengan nilainya 5.0. Okey, sekiranya ada nombor bulat, dengan cara yang selamat adik buat samakan tambah titik perpuluhan dan sifar di belakang. Sebabnya nilai dia sama, 5 sama dengan 5.0. Okey, kita tengok soalan, contoh soalan yang pertama. Okey adik-adik, contoh soalan pertama, 1.23 tambah 10.03 tambah 12.01. Okey, cara dia adik tambah satu-satu dulu. Nak tambah 3 direct, takut tersilap, tambah satu-satu dulu. Okey, kita selesai dulu. 1.23 ditambah dengan 10. Tengok molek titik perpuluhan ya. 10 perpuluhan. Perpuluhan kena sama. Pastikan sama. Sebab nilai titik perpuluhan, titik perpuluhan ini ialah dia berada selepas nilai, selepas nilai sar. Okey, tengok molek. 10.103. Lepas tu adik pun lep-lep. Pelik pula. Atas 3 ni tak ke apa? Atas 3 ni macam dah ajar sebelum ni, adik letak sifar. Sebabnya untuk memudahkan penambahan. Okey, garis macam ni. Okey, sifar tambah dengan 3, adik dapat 3. 3 tambah sifar, adik dapat 3. 2 tambah 1, adik pun dapat 3. Titik perpuluhan, pastikan adik sama. 1 tambah sifar, 1. 1, 1. Okey, dapat 11.333. Selepas tu, next seterusnya, baru kita tambah yang ketiga, iaitu tambah 12.01. 12 letak ke mana? Tengok nilai titik dia. Nilai titik dia di sini, 12 di sini. 12.01. Okey, belakang dia ni macam mana? Belakang ni, dia ni ada 2. Ada 2. Sini ada 3. Okey, jadi adik hanya tambah sifar sahaja untuk memudahkan penambahan. Okey, selesaikan. 3 tambah sifar, adik dapat 3. 3 tambah 1, adik dapat 4. 3 tambah sifar, adik dapat 3. Pastikan nilai titik perpuluhan sama. Sebabnya selepas titik perpuluhan, selepas nilai sar ni. Okey, 2 tambah 1, adik dapat 3. 1 tambah 1, adik dapat 2. Okey, jadi jawapannya ialah 23.343. Okey, ni tak ada unit. Sekiranya ada contoh ada unit, pastikan jawapan akhirnya ada unit. Contohlah contoh. Contoh di belakang ni ada unit gram. Sini pun ada unit gram. Sini pun ada unit gram. Sini pun ada unit gram. Jadi jawapannya pastikan ada unit. Okey. Boleh faham? Okey, kita saksikan contoh yang kedua. Okey adik-adik, tengok contoh yang kedua. 73.1 sifar 3 tambah 2 tambah 12.0. Okey, kita tengok di sini. Sini ada perpuluhan, sini ada perpuluhan, sini tak ada perpuluhan. Ni tak ada perpuluhan. Maknanya ni nombor bulat. Nombor 2. Adik buat je lalu. 2 ni sama dengan 2.0. Jadi selesai masalah. Jadi beres. Sebabnya takut-takut adik pergi tambah tak kena nilai tempat dia, takut salah. Jadi 2 ni sama dengan 2.0. Baru adik buat penambahan. Okey, 73 tambah 1.3 ditambah dengan 2. Iaitu adik dah tukar 2.0. Jadi belakangnya, adik-adik hanya tambah sifar-sifar. Sebab nilai dia
memang sifat dan kita tambah untuk memudahkan penambahan. Okey, 3 tambah sifat adik dapat 3, sifar tambah sifar, sifar 1 tambah sifar 1, titik perpuluhan pastikan sama daripada atas ke bawah. 3 tambah 2 adik dapat 5, 7 dapat 7. Okey, dapat 75.1 sifar 3. Lepas tu kita next kepada yang ketiga, tambahan yang ketiga iaitu 12. 12.0 sifar. 12.0 sifar. Titik perpuluhan ni penting ni. Sedikit penambahan. Sebabnya ada sampai darjah 6 kami jumpa dia tulis 12. 12 ni susun kat sini. 12.0 sifar. Lepas tu dia pun tak tahu apa ni nak titik nak tak mana. Ni pun letak je macam tu. Ha, tu tak nak lah. Jadi adik-adik pastikan tiada lagi kesilapan remeh-temeh. Tak ada kesilapan remeh-temeh. Pastikan titik perpuluhan di sini. Titik perpuluhan pun di sini. 12 sebelah sini 12.0 sifar. Ni ada belakang ni. Belakang ni hanya tambahkan sifar, sifar sahaja. Boleh faham? Penambahan seperti biasa. 3 tambah sifar adik dapat 3. Sifar tambah sifar, sifar 1 tambah sifar dapat 1. Titik perpuluhan sama dengan titik perpuluhan. 5 tambah 2 adik dapat 7. 7 tambah 1 adik dapat 8. Jadi jawapannya 8.87. Okey, jawapannya 87.1 sifar 3. Okey, adik-adik semoga berjaya. Assalamualaikum.